Panas, Aukarin, buka suara, sindir telak, ibunda sekaligus gaga, begini. Selamat datang di Saruni Channel. Selebgram Aukarin baru-baru ini membuat geger netizen karena terlihat ikut menyoroti klarifikasi ibunda Gaga di channel YouTube Nikita Mirzani yang membahas tentang mendiang Laura Anna. Lewat instastorynya, Aukarin terlihat memposting potret ibu Gaga dalam konten tersebut dan menuliskan komentar menohok. Tes uji kesabaran, ternyata saya tidak lulus juga, @AmeliaAkbar, tulis Aukarin dalam captionnya. Aukarin sepertinya kesal dengan pernyataan dari Zanariah perihal mendiang Laura Anna dan keluarga dalam podcast tersebut. Aukarin juga terlihat menyoroti tas yang digunakan ibu Gaga. Aukarin terlihat bertanya ke salah satu akun fanbase-nya, @aukarin.wearing, yang kerap memperlihatkan harga-harga barang yang biasa Aukarin gunakan. Itu tasnya Gucci nggak sih? Coba liatin dong, @aukarin.wearing, tulis Aukarin. Tak lama, Aukarin kemudian merepost instastory dari akun tersebut yang menjelaskan bahwa benar tas yang digunakan Zanaria adalah Gucci dengan harga 35 juta rupiah. Aukarin pun menuliskan skakmat telak kepada ibunda Gaga. Beli popok katanya gak ada duit, tulis Aukarin. Tak sampai di situ, Aukarin juga menulis ulang pernyataan dari Zanariah yang menyebutkan, dokter udah bilang hanya 1001 yang sembuh dari operasi ini. Udah tahu dokter ngomong gitu, kenapa masih dilakukan? Tulis Aukarin, meniru pernyataan dari ibunda Gaga. Memang dia sudah 1001 yang bisa sembuh, kenapa dilakukan? Aukarin pun memberikan jawabannya. Sai, itu namanya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, apapun ya ditempuh untuk kesembuhan anaknya. Komedi awal tahun, sindir Aukarin. Ya, kini Zanaria, ibunda Gaga, tengah ramai dibicarakan oleh banyak netizen. Karena pernyataannya dinilai tidak memikirkan perasaan keluarga Laura Anna, mantan pacar dari Gaga Muhammad. Hal ini pun yang rupanya membuat Aukarin juga turut kesal dan angkat bicara. Tak hanya itu, merasa kesal dengan kelakuan Gaga dan sang ibu Zanaria, Aukarin pun menuliskan pernyataan mengejutkan dan membongkar kelakuan mantan pacarnya yang diduga adalah Gaga Muhammad. Tak cuma Laura, Karin mengaku mantannya itu juga pernah menggesek kartu ATM miliknya tanpa izin. Lewat instastory-nya, Aukarin menyebut, sebenarnya sih gue gak heran kalau Gayung diduga gesek ATM diem-diem. Hahaha, gue kan alumni Sai, dulu juga pernah kok ATM gue digesek tanpa izin gue. Kejadiannya 2016. Dari dulu, Doski itu pacaran sama gue hampir tidak pernah bayar apapun sendiri. Jangankan urusan nongkrong, alkohol, makan, dan lainnya. Itu aing semua yang bayar. Uang tol dan parkir, itu gue juga yang bayar. WKWKWK, tulis Aukarin menohok. Tak sampai di situ guys, Aukarin juga membongkar perilaku buruk diduga Gaga lainnya, hingga ia tuangkan dalam sebuah lagu berjudul Bad. Karin juga merasa heran mengapa kala itu Gaga diam-diam mencuri uangnya, namun ia mengaku bucin hingga sampai menghilangkan pikiran negatif soal sikap Gaga saat masih berpacaran dengannya di tahun 2016 yang lalu. Aukarin pun menuliskan kronologi ketika diduga Gaga mengambil uangnya di ATM tanpa izin. Terus one day abis jalan nih, dia minta tolong isiin bensin. Gue bilang iya isi aja. Kebetulan pom bensin di Cibubur yang waktu itu kita isi bensin ternyata gak bisa pakai kartu debit. Gue gak ada cash, tapi ada ATM di situ. Jadi gue bilang ke Doski, Beb nih kartu aku, gue kasih pinnya. Iya gue tahu gue juga bego, ngapain ngasih pin, tapi dulu gue percaya banget. Kamu ambil aja 500 ribu. Udah nih, abis ngambil dia bayar, dia kasih ke gue sisanya 300 ribuan kalau gak salah. Terus akhir bulan gue lagi cek-cek expense di ATM gue. Terus ada transaksi 2 juta rupiah di pom bensin. Lel, gue aja dah lupa. Terus akhirnya gue inget, gue akhirnya tanya ke si Gayung. Doski awalnya gak ngaku, tapi akhirnya ngaku. Haha. Terus ya udah, saking bucin dan begonya gue mikirnya dia tuh lagi ada masalah kali ya sama keluarga. Jadi gak dikasih duit. Tapi kenapa gak minta aja ke gue? Kenapa harus diam-diam? Tulis Aukarin lewat
Instastory-nya. Wah wah wah, jadi bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.